Sebanyak 120 personel polisi dikerahkan untuk mengawal bebasnya narapidana korupsi Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April. Rencananya, Anas akan dijemput ribuan pendukungnya saat pertama kalinya bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban, Polsek Arcamanik dibantu Polrestabes Bandung menerjunkan ratusan polisi di sekitar Lapas Sukamiskin. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan titik parkir kendaraan yang digunakan pendukung Anas Urbaningrum. Agar tidak terjadi kemacetan di Jalan AH Nasution, polisi meminta masyarakat atau pendukung Anas Urbaningrum parkir di sana. Kapolsek Arcamanik, Kompol Adi Suryanto mengaku, sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan pendukung Anas Urbaningrum yang akan menjemput ke Lapas Sukamiskin. Salah satu penjemput Anas Urbaningrum ialah HMI juga telah berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk menjemputan mantan politisi Partai Demokrat itu. Adapun dalam pengamanan nantinya, kata dia akan dilakukan dengan menyiapkan sejumlah anggota di Jalan AH Nasution dan di area Lapas Sukamiskin. Diharapkan penjemputan tersebut tidak menimbulkan kemacetan, maka polisi akan mensterilkan bahu jalan dari parkir liar di Jalan AH Nasution. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan parkir untuk para pendukung Anas. Total, kata Adi, ada 120 personel yang akan diturunkan untuk mengatur penjemputan Anas Urbaningrum oleh para pendukungnya. Hari ini sudah menempati halaman depan Lapas Sukamiskin. Kebanyakan berbaju putih ya di antara mereka ini. Jangan lupa subscribe ya!